Kawan baru, bahagian satu. Tema panak-panak betul-betul kita kali ini ialah menekan faedah dan kadar kemajuannya. Dah lama kami tunggu Encik sampai. Silakanlah masuk ke dalam. Saya risaulah kalau tiba-tiba jadi masalah pula nanti. Tak apa, tak apa. Tak adalah sampai macam tu. Dah, silakan. Baiklah, Syoh. Nenek! Tak baik mengintai orang lah. Saya bukan mengintai tapi curi dengar lah. Apalah awak curi dengar rupanya. Bagus, hebat. Bukan semua orang boleh buat tu. Bukan benda hebat pun nak kena puji. Tolong tengok-tengokkan dia, ya? Tak ada masalah. Kami akan jaga dia dengan baik. Eh, ada budak baru ke? Betul tu. Ayah dia pindah ke sini disebabkan oleh kerja. Mereka juga dah biasa sangat berpindah randah ni. Nenek ni cepat betul lah dapat maklumat. Bolehlah. Biasalah. Nenek kan suka jaga tepi kain orang. Apa kata? Ha? Eh, cikgu lah. Baiklah, murid-murid. Duduk di kerusi masing-masing. Baik! Cikgu perkenalkan kawan kamu yang baru. Ini Tokikawa Show. Baiklah Show, perkenalkan diri kamu pada semua. Hoi, siapa ketua geng kelas ni, ha? Marilah sini bertaruh dengan saya. Show, dengar sini. Ketua geng ke apa ke tak ada di tadika ni, ya? Dengan kata lain, Masao ni ialah ketua geng dunia nasi kepal. Tak ada kata-kata lain. Saya tak ada bakat macam tu lah, Shin-chan. Teruk ni tadika ni. Baiklah, kamu berkenalanlah, ya? Show, kamu boleh duduk kat tempat kosong tu. Cikgu, nanti dulu. Ya, ada apa? Buang air. Buang air? Mari ikut cikgu. Apalah budak tu? Tiba-tiba ketua geng yang bertarung dengan saya lah. Bertarung tu apa? Bertarung tu maksudnya... Dahlah, Shin-chan, jangan nak mengarut lah. Awak jangan terbawa-bawa sangat. Baiklah. Selain tu, tengoklah gaya dia. Tak baiklah, kan? Mata dia menakutkan. Mata dia menakutkan? Sudahlah, Shin-chan, jangan nak terkejut sangatlah. Maukan saya? Show ni baru aja berpindah ke Kasukabe ni. Jadi mesti ada benda yang dia tak tahu. Kawan-kawan, tolong ajarkan dia apa yang patut, ya? Baik! Kenapa lambat sangat Show ni? Show! Show! Alamak, tak ada. Habislah. Tuan pengetua, ada tak nampak budak Syur yang baru masuk hari ini tu kat mana-mana? Tak ada pula. Kenapa ni, cikgu? Dia dah tak ada kat dalam kelas. Ha? Cepat arahkan cikgu-cikgu yang lain. Cari dia sekarang juga. Syur! Syur? Kasut dia tak ada. Mesti dia dah balik. Eh, tak cakap apa-apa terus balik rumah macam tu aja. Takkanlah. Kalau apa-apa berlaku masa dia balik macam mana? Ah, Encik Tokikawa ke tu? Kami dari tadi ke Futaba. Ah, ya, saya juga. Show tu anak Encik kan? Dia dah balik ke rumah ke? Oh, macam tu ya. Nasib baiklah. Ah, budak bermasalah dah masuk ke sini. Habislah kita. Oh, selamat pagi semua. Ah, ya, selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Eh, bisinglah. Apa ni? Orang cakap selamat pagi pun nak marah-marah ke? Apa pula ni? Saya ni tekanan darah rendah lah. Jadi janganlah kacau. Tekanan darah rendah? Sama lah macam nenek kan? Cepatlah siap, Shin-chan. Bas datang nanti. Tengah siap lah ni. Kalau tergesa-gesa nanti tulisan tak cantik. Bas dah datang. Maafkan saya. Nanti saya hantar dia, ya? Baiklah. Shin-chan tu teruk betul lah. Mesti dia kat dalam tandas lagi, kan? Dia kata dia tengah belajar tulis tulisan nak. Oi, awak ke nama show tu? Tak padan dengan kelas pertengahan nak tunjuk hebat pula. Biar kami kelas yang lebih lama ni bagi awak pengajaran kesusahan hidup. Kita pula yang kena kesusahan hidup. Ke tepi, ke tepi. Cuma nak lalu ni, tak nampak ke? Nampaknya budak tu dah jadi ketua geng lah. Ha? Ha?
macam ke tu? Ke tepi. Oh, sebelah situ dinding. Pintu masuknya sebelah sini. Silakan. Oh. Selamat datang. Berapa orang semuanya? Apa yang awak merepek ni? Syoh, saya rasa baik awak jangan pedulikan dia ni lah. Kenapa awak takut sangat dengan dia ni, ha? Bukannya kami takut, tapi angin dia ni selalunya tak menentulah. Nak duduk tempat yang boleh merokok ke? Tak ada ke tempat yang tak boleh merokok? Hei, saya datang ke sini bukannya nak merokok lah. Kedai kami ni bukan kedai makan mi soba sambil berdiri. Awak ni memang nak kena tau. Apa ni? Masa saya cengkam dada dia tadi, ada rasa macam sifat keganasan. Saya dapat rasakan satu kuasa yang luar biasa. Yang saya nak. Hei, awak, jom bertarung dengan saya nak. Boleh tahan lebat rambut awak. Bukan boleh tahan lebat rambut lah. Bertarung! Siapa yang lagi kuat bergaduh, kita tentukannya sekarang. Saya tak kisah pun siapa kuat siapa lemah ni. Leceh betul lah. Kalau pegang ikan, bau busuk betul kan? Tunggu! Dia tu monyet ke? Lajunya, dia berjaya elak tumbukan saya pula tu. Rupanya dia cangkuk tu sebab dia nak lompat kan? Oh, iyalah. Orang macam dia ni yang saya cari. Tiap-tiap pagi berkayuh macam ni. Tapi kenapalah saya tak kurus-kurus lagi? Macam mana nak kurus kalau banyak sangat makan? Ha, dah sampai dah. Tak ada benda lain ke kamu nak cakap? Kuat tidur pun ya juga. Bukan tu lah. Kamu patut cakap terima kasih Mama sebab tolong hantarkan saya ke sekolah. Yelah tu. Okeylah, saya pergi dulu. Shin-chan, awak lambat. Hei. Tunggulah. Hah? Patutlah dia ada kawan baru rupanya. Hei, Shin-chan. Jomlah, lawanlah dengan saya. Kalau makan sashimi sedap juga ni. Yang tu kicap lah. So, kalau awak makan telur mata, awak akan letak kicap ke sos? Kalau saya... Hei, tak kisahlah pasal telur mata tu. Jomlah bertarung. Shin-chan! Kita main ponok-ponok betul-betul nak. Nak lari ya? Tunggu! Kenapa Syuk Asyik nak main dengan budak tu je? Shin-chan ni kan? Baiklah, hari ni kira tak payahlah. Tak boleh masa awak, awak kena bawa dua watak. Cerinya mereka berdua tu kan? Ya, baguslah macam tu. Sekurang-kurangnya Syuk dah dapat kau rapat sekarang ni. Tapi saya tak rasa pun macam tu. Gulu 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 gulu. Oh? Kenapa ni, Syuk? Kamu cipta je lah apa yang kamu suka. Tak ada benda yang saya suka pun. Takkanlah tak ada. Kereta ke, kapal terbang ke, haiwan ke? Tak ada. Baiklah, kalau macam tu kamu picit-picit je tanah liat tu pun tak apa. Cikgu Yoshinaga, boleh tak awak tolong saya sekejap? Ya. Baiklah semua, kamu buatlah dulu ya. Syuk, awak dah salah faham lah. Mana ada Shin-chan nak bodoh-bodohkan awak? Shin-chan tu memang dari dulu macam tu lah. Bukannya dia berniat jahat dengan awak pun. Dengan kata lain, dia sangat baik hati. Awak semua ni dah tak betul ke? Tak baik tahu rosakkan hasil kerja Shin-chan. Dia dah siapkan dah tadi. Cepat minta maaf. Apa ni? Awak nak bergaduh dengan saya ke? Sekin ni awak ni. Sikit-sikit nak gaduh. Diamlah. Nanti saya pukul kan. Apa ni? Cepat je nak pukul orang. Kalau awak berani, pukullah. Pukullah. Masa awak ni takkan diam diri je tau kan? Cih, semuanya lembab. Malaslah saya nak layan awak semua. Syuk, kamu nak pergi mana tu? Ha, geramnya! Nenek, tunggu dulu. Kenapa ni? Apa yang dah berlaku tadi? Cikgu Yoshinaga, cikgu tak nak tahu ke apa yang saya buat ni? Rasanya cikgu tak nak tahulah. Macam tu ke? Apa yang patut saya buat dengan Syuk tu ya, pengetua? Kita ni janganlah menghukum dan hanya melihat dari satu sudut saja. Lagipun dia masih baru lagi dan banyak benda dia tak tahu. Jadi cikgu perhatikan ajalah dia. Tapi ingat hati-hati jangan sampai ada yang tercedera pula ya. Baiklah. Shin-chan! Huh? Shin-chan! Ini rumah dia lah. Mana pula Shin-chan ni? Busuknya!
Dia kan dah mati tadi. Mana ada orang kentut lepas tu menyorok bawah kotak su? Saya bukannya sengaja. Mama dah sampai masanya Mama simpan kotak su ni. Mama pun ada terfikir juga. Tapi kalau nak masukkan balik kat dalam almari tu susahlah. Eh, hey, jangan cuba nak ubah topik pula ya. Shin-chan, ni apa semua ni? Mainan lah. Mama tahulah tu mainan. Tapi kenapa kamu tak kemaskan? Himawari bangun tadi. Lepas tu dia cakap biarkan je macam tu. Tak payahlah kamu nak salahkan Himawari pula. Dah cepat kemas. Lepas tu pergi bawa Shiro jalan-jalan kat luar. Kebelakangan ni langsung tak buat. Dia tu budak tak betul rupanya. Awak takut hantu tak? Awak ni nak cari gaduh ke? Ni anjing saya, Shiro. Shiro, cakap hai cepat. Buat gula-gula kapas. Wah, comelnya. Awak suka anjing ke? Awak nak pegang dia tak? Diamlah! Shin-chan! Jangan balik lambat sangat tau. Selamat tengah hari. Kamu ni kawan baru Shin-chan ya? Kawan baru? Besok juga kita akan bertarung tau. Eh, bukan dia datang nak main ke? Entah. Zun caca. Ini bukan pertandingan menari. Bukan ke? Bukanlah. Hari ini awak kena bertarung dengan saya. Degilnya. Bella tapi cuma sekali je tau. One two juice. Bukan one two juice. Habis siapa makan coklat ubi paling laju? Bukan juga. Kita terkesan sebaju kakak yang lalu lalang nak tak? Adakah orang bertarung macam tu? Pentingkan diri betul lah. Awak yang beria ajak. Kenalah bagi saya pilih pertandingan apa. Baiklah, tapi biarlah pertarungan yang masuk akal sikit. Boleh tak? Baiklah. Kita lawan tarik bulu mata pasu cikgu masa zakat tu. Kalau tak boleh, maknanya saya lah yang menang. Baiklah, saya setuju. Asalkan buat je kan. Hari ini rambut rasa lembut sangat. Boleh tahan juga shampoo yang saya baru beli semalam. Rambut saya jadi bersinar dan mudah nak diuruskan. Kenapa ni? Kamu tak apa-apa? Apa ni? Kenapa dengan kamu berdua ni? Amboi-amboi, hari ini mereka main kerja-kerja pula, ya? Syuk. Baguslah, Syo. Kamu dah boleh ketawa semula. Dia dah dapat sesuaikan diri. Disebabkan saya selalu kena berpindah ke tempat kerja, anak saya tak mempunyai ramai kawan dan selalu rasa sunyi. Sebab itulah dia asyik nak bergaduh bila jumpa orang. Tapi sekarang dia dah berubah. Apa kata hari ini kita akan seri aja? Baiklah. Esok nak datang main kat rumah saya tak? Ya. Boleh saya pegang Shiro tak? Mestilah boleh. Baiklah, saya datang rumah awak esok ya. Syo! Habislah! Syo akan berpindah lagi esok. Jadi dia akan berhenti sekolah. Dia kan baru je datang. Dengar cerita, kerja papa dia tak menentu. Yang jadi macam ni hari ni ialah hari terakhir dia. Syo datanglah. Saya dah biasalah. Saya dah tak rasa apa-apa pun sekarang. Jumpa lagi ya. Nak lawan lagi ke lepas ni? Saya dah tak nak bergaduh lagi. Perlawanan dengan awak adalah yang paling hebat dan kelakar. Kalau lawan dengan orang lain, mesti saya akan bosan. Bagus tu. Inilah perjanjian antara lelaki saja. Selamat jalan.